pemirsa, sekarang Anda sedang menyaksikan sekelas update Anthony Desain, Senin 12 September 2022, bersama saya, Anthony. Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Lawang Tiga Balai menggelar latihan perdana ekstrakurikuler pencak silat tapak suci. Latihan yang digelar pada hari Senin 12 September 2022 dimulai setelah solat asar di komplek lapangan olahraga perguruan Muhammadiyah Lawang Tiga Balai, diikuti lebih kurang 150 orang siswa dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Untuk sang pelatihnya, sekolah mengundang atau mendatangkan dari pimpinan daerah tapak suci Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan terlaksananya latihan pencak silat tapak suci di perguruan Muhammadiyah ini, para siswa dapat membentuk karakter dan fisik mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala MTS Muhammadiyah Lawang Tiga Balai. Alhamdulillah hari ini kami dari Perguruan Muhammadiyah Lawang Tiga Balai, Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Muhammadiyah Lawang Tiga Balai memulai kegiatan ekstrakurikuler bela diri tapak suci yang alhamdulillah dimulai pada hari ini Senin tanggal 12 September 2022. Program ini adalah merupakan program yang sudah direncanakan pada tahun ajaran ini, dan tentunya harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa membentuk karakter dan fisik anak-anak kami bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang, dan juga bertujuan untuk mencapai prestasi di bidang olahraga bela diri. Kemudian alhamdulillah peserta lumayan banyak pada hari ini, berjumlah sekitar 150 orang, dan mudah-mudahan tetap bertahan dan bisa menorehkan prestasi bagi madrasah baik Sanawiyah maupun Aliyah yang ada di madrasah di perguruan Muhammadiyah kita ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik atas izin Allah, dan tentunya dukungan dari segala unsur masyarakat, orang tua, dan juga dari Muhammadiyah itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sekelas update Anthony Desain. Saya Anthony dan tim undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.